Gebiar PAUD yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 diselenggarakan Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kabupaten Tabanan. Kelompok ini ditunjuk sebagai wadah kreativitas anak-anak mendapat dukungan penuh dari Bupati Tabanan bersama istri. Dukungan tersebut dibuktikan dengan hadirnya Bupati secara langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan pada Gedung Iketut Maria Tabanan yang sudah dipadati oleh anak-anak beserta orang tua dan juga guru masing-masing. Dalam sambutannya, Bupati Tabanan menegaskan anak-anak ini merupakan pelita dan tunas bangsa serta harapan bagi Tabanan ke depan, sehingga generasi bangsa ini harus dilindungi karena perkembangan bangsa dan negara di masa mendatang bergantung pada anak-anak ini. Keceriaan anak, penampilan anak sangat memukai sekali bagi kita semua. Bukan saya, Bunda PAUD yang selama ini membina dan orang tua, guru-guru juga saya apresiasi. Segitu banyaknya anak-anak di Tabanan, hampir 79 ribu. Ini akan menuju generasi emas tahun 2045. Inilah harapan kita, kalau udah dari hulu, dari sekarang, kita bina anak-anak dengan baik dan bagus, apalagi anak Tabanan ini terkenal, sangat cerdas dan mentalnya luar biasa. Sementara itu, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya juga menegaskan, perlindungan terhadap anak harus terus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari orang tua, keluarga, dan juga pemerintah guna mewujudkan cita-cita anak sebagai generasi penerus yang akan membawa Indonesia maju dan sejahtera sesuai visi menuju Indonesia Emas 2045. Mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang mana pada hari ini kita merayakan di Kabupaten Tabanan. Saya melihat sampai detik ini dengan penampilan anak-anak kita tadi sungguh sudah sangat luar biasa. Karena kita juga selalu mensupport mereka, baik pemerintah Kabupaten Tabanan atau melalui saya selaku Bunda PAUD. Dan sudah barang tentu nanti ke depannya akan kami lebih perhatikan lagi. Kami perhatikan fasilitas bermainnya, kami perhatikan fasilitas belajarnya, kemudian juga kami perhatikan juga melalui fasilitas gizinya, itu yang terutama. Tujuan kami nanti bagaimana mereka menjadi anak-anak penerus yang akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tabanan. Acara ini diikuti oleh Kepala BUMD di Tabanan, Himpunan dan Ketenagaan Kependidikan Anak Usia Dini, beserta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Tabanan, dan juga Bunda PAUD se-Kabupaten Tabanan. Sebelumnya, acara puncak ini digelar melalui Dinas Pendidikan dengan berbagai lomba kreativitas, lomba permainan tradisional, lomba mesatwa Bali, dan juga dilaksanakan seminar anti-bullying guna menciptakan lingkungan aman dan inklusif di sekolah. Sebagai acara penutup, Bupati Sanjaya beserta Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya